kalau dipikir tenaga proses itu hampir 1,5 kali lipat tenaga kapasitas, bisa 2 kali lipat tergantung waktunya ya. Tapi karena di zaman sekarang, zaman kendaraan itu harus bebas emisi, bukan bebas minim emisi Euro berapa, 3 atau 4 ya. Kan untuk Eropa itu standarnya sudah Euro 5. Kalau 2 tak mentok di Euro 2, kalau Euro 3 nggak lolos ya. Contohnya Ninja SS, Ninja Series yang terakhir itu nggak lolos Euro 3 guys, Euro 4 apalagi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Zlatak nggak cocok untuk kendaraan umum, hanya cocok di kendaraan kontes atau kendaraan adventure ya, yang off-road itu masih di produksi, kalau yang umum enggak. Oke teman-teman, ini jalanan gunung ya guys, ini saya pakai gigi 2 untuk nanjak. Nah ini jalanan kebunggungan tinggi 2 gunung, seperti ini jalanannya guys, sudah bagus rata. Orang suka pas rawat jalan guys, rawat jalan aku ya. Jadi begitu guys, aku nanjak langsung guys, itulah saatnya yang mau untuk nanjak kayak gitu guys, terasa banget. Intinya kalau teman-teman punya motor 4 kaki harus rajin ganti oli mesinnya. Syukur sebulan sekali, karena semakin banyak apa semakin kerutik rajin ganti, motor kita akan semakin tetap bagus ya. Meskipun kita pemakaiannya itu rutin banget ya, hampir setiap hari kita menaik. Tapi kalau oli mesinnya itu rajin ganti, itu motor kita jadi semakin aman, bagus ya. Juga kalau motor buatan penting oli mesinnya jalan deh. Dan batas itu pasti oli mesin satu kali aja. Oke, ya di depan ada tanjakan ya, kita ambil over di sini saja deh. Motor di sini saja guys, karena ini masih mampu di sini juga asal ngasar ya, kalau berdekat ya bisa. Oke teman-teman, kita ambil kiri, selamat datang di sentra gula semut ya.